reuni alumni Manpacet Cianjur dari 36 angkatan atau lulusan 1981 hingga 2017 berlangsung meriah. Dihadiri guru-guru baik yang sudah purna bakti maupun yang masih aktif mengajar. Kita simak liputan menariknya. Sejak pagi hari, Kebun Raya Cibodas sudah diramaikan dengan berbagai aktivitas. Pada hari Minggu 8 Juli 2018, area Kebun Raya pun mendadak orange dengan hadirnya ratusan peserta reuni akbar alumni Manpacet yang melibatkan 36 angkatan sejak lulusan tahun 1981 hingga 2017. Penyelenggaraan reuni akbar ini dihadiri para purnabakti kepala dan guru-guru Manpacet. Pertemuan langka sesama alumni ini dimanfaatkan untuk kegiatan positif lainnya melalui pemberian bantuan bagi para siswa yang layak dibantu. Diserahkan ketua panitia kepada kepala Manpacet saat ini yang diikuti dengan tausiah dari seorang ulama untuk mempertegas hikmah silaturahim antar sesama umat manusia. Untuk kegiatan ini ada donasi dari alumni yang tadi sudah kita sumbangkan ke pilar melalui kepala sekolah untuk anak-anak yang piatu dan yang tidak mampu. Dan nilainya kurang lebih sekitar 5 juta rupiah. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita bisa melebihi dari itu. Kami atas nama panitia reuni menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ikatan Keluarga Alumni Manpacet mengapresiasi kegiatan reuni akbar ini, di mana kemeriahan dan keakraban tampak jelas pada momentum yang tidak lagi terbedakan oleh warna baju dan identitas angkatan. Mereka berbaur dalam kegembiraan. Tak heran, rangkul peluk cium sesama alumni menjadi pemandangan hari itu. Ini juga kita ingin bagaimana alumni ini bisa terdata dengan baik. Kemudian juga kita ingin memberikan patuh saja kepada sekolah. Salah satunya, barangkali nanti alumni bisa memberikan kontribusi untuk sekolah. Salah satunya untuk anak-anak yang memang butuh bantuan. Kemudian juga nanti kita akan terus membangun silaturahmi di antara alumni. Dan harapan kita tidak hanya sebatas reuni akbar, tapi juga ada kepanjangannya. Nah, contoh misalkan beberapa alumni yang sudah sukses, kita ajak mereka paling tidak berbagi. Siapa tuh di antara adik-adik kita yang belum dapat pekerjaan, yang belum memang ada lahan pengabdian, kita dorong alumni yang sudah bagus. Paduan aneka ragam musik yang menyajikan syair-syair jadul, dangdut hingga musik religi yang dipersembahkan dari setiap angkatan, semakin menghangatkan suasana kangen-kangenan 5 tahun tersebut. Meski harus berjemur di bawah teriknya matahari. Sementara itu pemandangan berselfie ria, joget dangdut asik hingga banjir door prize dari atas panggung menyimpan kesan tersendiri bagi para alumni yang hadir saat itu. Sangat-sangat luar biasa, karena memang yang namanya reuni akbar ini kan terjadi hanya 5 tahun sekali. Saja ini luar biasa sampai 700 orang yang terdaftar. Ya, itu yang terdaftar. Belum tambahan lainnya. Ini memang sangat luar biasa dan sangat mengesankan bagi saya. Ketika kita berkumpul dengan teman-teman yang sekian lama tidak bertemu, kita tuh memakai baju yang sama, jadi sudah tidak ada lagi batas usia. Kita tuh berbaur bersama dan sangat sangat mengesankan. Tidak ada angkatan 81, tidak ada angkatan 2017, semuanya bersama-sama. Kita bersukaria silaturahmi begitu. Mudah-mudahan acara ini sebagai batu loncatan untuk kedepannya supaya ikatan alumni ini bisa lebih bersatu lagi, bisa menjadikan membuat sesuatu untuk kemajuan sekolah dan juga kemajuan alumni. Pererat terus silaturahim, jaga persaudaraan tanpa batas. Jadi dulur
dugi seep umur. Iman Sulaiman untuk Lintas Cianjur.